Kenaikan harga telur beberapa waktu terakhir merupakan imbas dari biaya produksi yang melejit akibat biaya pakan dan harga bibit ayam. Peternak ayam dari Desa Gringgang, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo mengaku harus mengurungkan niatnya untuk menambah jumlah ayam petelur. Sebenarnya agenda kita itu setiap tahun nambah dengan asumsi bahwa kita nanti akan tidak ada putus-putusnya telur itu. Namun karena memang kendala, ini sebenarnya kandang juga siap mau memasukkan ayam, namun demikian dengan harga ayam pemula yang namanya dikatakan kalau yang awal itu namanya itu saat ini harganya sangat tinggi. Harga itu sampai mencapai Rp90.000 per ekor. Meski harga jual telur kini cukup menguntungkan, namun bagi peternak kecil, harga bibit ayam yang mahal menjadi salah satu kendala. Sebenarnya harga telur juga lumayan, sampai saat ini adalah Rp24.500. Kalau kita kalkulasi antara pakan dengan operasional masih ada sisa, namun demikian dengan harga calon bibit ayam itu yang sangat mahal, sampai saat ini kita belum bisa nambah. Sekian dari saya, Cynthia, Ikomedia melaporkan.